Yeay, Mio, aku senang sekali. Aku bisa main skuter dengan kalian berdua. Apalagi skuter ini kan baru. Yeay, sekarang kita mau pergi kemana ya? Atau keliling-keliling saja? Tidak, Kak, Mio haus sekali. Bagaimana kalau kita singgah dulu di toko Umar? Pasti di situ banyak sekali makanan. Oke, baiklah, karena aku juga haus sekali, kita akan pergi ke sini dulu ya. Yeay, ayo sini, semuanya aku akan traktir kalian. Tapi yang murah-murah aja ya, jangan yang mahal-mahal, karena uangku sedikit. Asyik, Baby Shailene ditraktir Kakak Uta. Ayo Kakak Uta, Baby Shailene udah haus sekali. Iya, tunggu dulu ya. Ayo sini, kalian masuklah. Kalian pilih-pilih saja ya makanan dan minumannya. Permisi ke Mami, kami mau beli makanan dan juga minuman. Wah, di sini banyak sekali minuman yang enak. Apalagi ini dingin-dingin. Ayo, aku jadi bingung sekali nih. Aku mau pilih minuman apa ya? Terserah aja lah, Kak. Mio udah haus sekali. Ayo, Kak, cepat dibeli. Oh tidak, aku kan lupa bawa uang, Mio. Ya udahlah, nanti aja ya aku traktir kalian semuanya. Uangku ketinggalan di rumah. Ya Kak Yuta, tadi bilangnya mau traktir kami, tapi alasannya malah ketinggalan di rumah. Ya udahlah, Mio menahan haus saja. Maafkan aku ya, Mio. Kalau begitu, lebih baik kita pergi ke taman saja. Di sini akan lebih seru kalau kita bermain. Di sini kan luas sekali tamannya. Kita duduk aja ya dulu ya. Aku udah lelah sekali nih. Iya, ya udah kita duduk aja ya, Kak. Mio juga udah lelah sekali nih, Kak. Ya, padahal aku haus sekali. Seandainya kita banyak uang, kita bisa beli semuanya yang ada di toko Umar. Halo teman-teman, kalau kalian mau banyak uang, kalian carilah number block 12345. Kalian akan mendapatkan hadiah. Wah, siapa kamu? Kenapa kamu tiba-tiba muncul begitu? Wah, di sini bentuknya aneh sekali. Tapi ini ada angka 1 dan juga bentuknya adalah persegi. Warnanya merah. Ini mirip sekali dengan number block. Iya dong, ini kan number block. Kalau begitu, ayo cepat cari kami. Kalau kalian mau punya banyak uang, karena hadiahnya adalah emas loh. Wah, apa? Hadiahnya emas? Wah, ayo Mio, lebih baik kita ikutin apa kata-kata dia. Kita harus mencari number block 12345. Dan kita akan mendapatkan hadiah. Yeay. Wah, ini kan tadi kita menemukan udah nomor 1 ya. Jadi kita harus menemukan lagi nomor 2, 3, 4, dan 5. Wah, iya Kakak, Mio juga mau mencari nomor 2, 3, 4, dan 5. Mio mau hadiahnya. Ayo Kak, ayo. Tapi Mio bingung, kita harus mencari kemana ya Kak? Kita cari saja di sekitar sini. Pasti ada number block yang lain. Tadi kan katanya hadiahnya emas. Wah, kita akan mendadak kaya nih. Iya Kak. Ayo Kak, Mio sungguh bersemangat sekali untuk mencari number block yang lain. Sekarang giliran number block nomor 2 Kak. Ayo. Wah Kakak, coba lihat, di situ ada number block nomor 2. Warnanya oranye. Wah, iya betul. Ini number block nomor 2. Yeay, kita mendapatkan nomor 2. Halo teman-teman, kalian sudah berhasil mendapatkan aku. Sekarang kalian harus mendapatkan number block nomor 3, 4, dan 5. Ayo, semangat. Wah, kita harus mendapatkan number block nomor 3, 4, dan 5. Yeay. Wah, ini number blocknya tinggi sekali. Dan ada tulisannya, ada angka 2. Ini warnanya jingga, Mio. Wah, ayo. Kita harus mencari number block yang lain. Sebelum kita, ini kan udah agak siang. Nanti kalau malam kita kesulitan untuk mencari number block yang lainnya, Mio. Ayo, kita harus bergegas. Iya kak, ayo. Tapi kita harus mencari kemana lagi ya kak? Ini kan number block nomor 2. Terus kita harus mencari number block nomor 3 di mana lagi ya? Mio jadi bingung. Kita cari saja sampai dapat. Buktinya kita sudah mendapatkan number block nomor 1 dan juga 2.
pasti number block nomor 3 ada di sekitar sini juga. Wah, iya kakak, ayo-ayo, Mio, jadi sungguh tidak sabar. Wah, kakak-kakak, hati-hati dong kak, kalau menyetir mobilnya. Wah kakak, di situ sepertinya Mio melihat ada nomor 3 kak. Ayo-ayo, lebih baik kakak belok saja ke kanan kak. Di situ tempatnya kak, Mio tadi lihat sekali loh, jelas di situ ada number block nomor 3 kak. Wah, apa di situ ya Mio? Tapi aku tidak percaya deh. Kalau begitu kita cari saja di tempat yang lain ya Mio. Wah, di situ ada Kak Sakura dan juga ada Kak Taiga. Wah, kebetulan nih. Kita minta traktir saja kepada mereka. Aku kan haus dan juga lapar. Kak Sakura, Kak Taiga, tolong belikan aku Mio dan Baby Celine dong makanan. Mau ya, karena kami lapar sekali. Kami tidak punya uang. Ya sudah Yuta, silakan kalian pesan saja ya, nanti Kak Sakura yang akan traktir kalian bertiga. Yeay, terima kasih ya Kak Sakura. Wah, Kak Sakura memang baik sekali. Oh iya, Kak Sakura ayo sini ikutan aku, Mio dan juga Baby Celine. Kita akan mendapatkan number block 1, 2, 3 loh, sampai 5. Hadiahnya adalah emas. Wah, apa Yuta? Hadiahnya emas. Oke, mau-mau. Kak Sakura akan ngikut dengan kalian semua. Tapi kita harus mencari mereka di mana ya? Tadi aku, Mio, dan Baby Celine sudah mendapatkan number block nomor 1, 2. Sekarang kita harus mendapatkan number block nomor 3, 4, 5. Wah, Yuta, coba lihat. Di situ ada number block nomor 3, Yuta. Ayo, kita harus ke situ, Yuta. Wah iya memang benar, tadi kan kata Mio ada number block nomor 3 di sini. Ternyata memang benar, maafkan aku ya Mio, tadi aku tidak percaya denganmu. Iya kakak, tidak apa-apa, sekarang kita harus pergi ke sana kak. Di situ kan ada number block nomor 3, wah tinggi sekali. Dan warnanya adalah kuning dan juga ada warna merah. Halo teman-teman, kalian sudah berhasil mendapatkan aku number block nomor 3. Sekarang kalian semua harus mendapatkan number block nomor 4 dan juga 5. Semangat ya teman-teman. Wah, number block ini tinggi sekali. Tadi kan yang nomor 2 juga tinggi, tapi ini lebih tinggi. Yeay, sekarang kita sudah hampir selesai loh. Kita harus mendapatkan number block nomor 4 dan juga 5. Ayo Mio, ayo. Aku tidak sabar lagi nih. Ayo Kak Sakura, kita harus mencari yang sisanya. Kita harus mendapatkan hadiah emas itu, Kak. Iya Yuta, ayo sekarang kita harus mencari number block nomor 4 karena setelah 3 adalah nomor 4. Oke Kak Sakura, ayo sekalian semua harus semangat ya untuk mencari number block nomor 4 dan juga 5. Sekarang kita harus mencari kemana lagi ya? Aku jadi bingung. Aduh, maafkan aku ya teman-teman. Tadi aku menyetirnya tidak benar karena aku pusing. Kak Yuta, hati-hati dong kak, kepala Mio juga ikutan pusing nih. Iya Mio, maafkan aku ya. Sekarang kita harus semangat lagi nih. Kita harus mencari number block nomor 4. Tapi aku jadi bingung, mencarinya kemana lagi ya? Di sekitar sini tidak ada. Di sekitar sekolah nampaknya juga tidak ada. Wah, kenapa jadi sulit ya di akhir-akhir? Padahal kan kita sudah hampir selesai. Iya kak, iya. Mio juga bingung. Aduh kak Yuta, hati-hati dong. Itu kan ada mobil orang. Aduh, Mio jadi bingung nih. Lagi pula number block nomor 4 di mana ya? Wah kakak, coba lihat. Di situ sepertinya ada number block nomor 4. Warnanya hijau. Wah, iya Mio ya. Di situ kakak lihat ada number block nomor 4. Warnanya hijau. Yeay, sekarang kita berhasil mendapatkan number block nomor 4. Yeay, ayo Kak Sakura. Ayo sini. Wah, bagus sekali number block nomor 4. Halo teman-teman, kalian sudah berhasil mendapatkan aku number block nomor 4. Sekarang kalian semua harus mencari number block nomor 5. Semangat ya teman-teman. Wah, bagus sekali. Tapi number block nomor 4 ini luas sekali. Bentuknya adalah persegi. Wah, ada matanya juga. Aku jadi suka sekali number block nomor 4 ini. Dan juga warna hijau, warna kesukaanku. Ayo Kak Yuta, sedikit lagi. Kita harus mencari number block nomor 5, kakak.
Iya Mio, iya. Tapi sekarang kita harus mencari number block nomor 5 kemana lagi ya? Kita kan sudah keliling-keliling di sekitar sini. Aku jadi bingung. Kakak jangan bingung dong kak. Nanti Mio jadi ikutan bingung. Lebih baik kita cari saja di sekitar sini. Pasti ada number block nomor 5. Wah kakak, kenapa kita kembali ke sini? Di sini kan ada number block nomor 2. Di sini tidak ada number block nomor 5 kakak. Iya Mio, iya, aku kan lagi pusing. Makanya aku mau pergi kemana ya? Karena kita sudah keliling-keliling dari tadi, tapi kita tidak mendapatkan number block nomor 5. Sekarang kita harus mencari kemana lagi? Kak Yuta jadi bingung. Ayo kakak, semangat. Kita harus mendapatkan number block nomor 5 secepatnya. Jangan sampai keburu habis waktunya. Jangan sampai waktu malam kakak. Nanti kita tidak jadi mendapatkan hadiah itu. Tapi kita harus mencari kemana lagi? Dari tadi kita sudah keliling-keliling. Sekarang aku harus mendapatkan number block nomor 5. Wah, di mana ya? Aku bingung sekali nih. Ayo cepat bantu aku berpikir dong kalian semuanya. Wah, Kak Yuta, hebat sekali. Di sini kita sudah menggunakan mobil yang berteknologi canggih. Kita pasti bisa menemukan number block nomor 5 secepatnya. Iya dong Mio, tadi aku meminjam mobil ini. Syukurlah mereka mau meminjamkan aku. Wah, di sini terdata ada number block nomor 5 di sekitar sini. Wah, di mana ya? Aduh. Wah, itu dia Mio. Wah, hebat sekali mobil ini bisa menemukan number block nomor 5. Yeay! Wah iya kakak, ini adalah number block nomor 5 dan warnanya adalah biru. Yeay, sekarang kita berhasil. Halo teman-teman, kalian sudah berhasil mendapatkan aku, yaitu number block nomor 5. Yeay, sekarang kalian semua harus pergi ke belakang sekolah Sakura. Di situ ada lapangan, di situ ada hadiahnya loh. Ayo, semangat, kalian harus pergi ke sana. Wah, apa? Jadi hadiahnya ada di sekolah Kasakura ya, yaitu di lapangan lari. Wah, ayo, kita harus mendapatkan hadiah itu. Ayo sini, kalian semua masuklah ke dalam mobil. Kita harus secepatnya menemukan hadiah emas itu. Yeay, aku jadi tidak sabar lagi nih. Aku ingin sekali mengambil emas itu, karena aku mau makan sepuasnya nanti di toko Umar. Aku kan jadi lapar sekali nih. Iya kakak, ayo kita harus ikutin arahan number block nomor 5 tadi. Katanya hadiahnya ada di belakang sekolahnya Kak Sakura. Ayo, kita harus pergi ke sana kakak. Iya Mio, iya, sabar dulu dong. Aku kan lagi nyetir nih. Lagi pula kita sudah hampir sampai. Wah, itu dia Mio. Di situ ada number block 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang mereka sudah berkumpul di situ. Wah, di situ ada emas Mio. Ayo sini, kalian semua ikuti aku. Kita sudah berhasil mendapatkan emas. Yeay! Wah, iya kakak, di situ ada emas banyak sekali. Yeay, kita sudah mendapatkan hadiah emas kakak. Halo teman-teman, kalian sudah berhasil menemukan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ini adalah hadiahnya, yaitu emas. Selamat ya, kalian semua sudah berhasil. Yeay, kita berhasil menemukan emas. Wah, di sini emasnya besar sekali. Dan ada number block 1, 2, 3, 4, dan 5 yang lucu-lucu, Mio. Wah, aku jadi tidak sabar nih. Aku akan menjual emas ini dan aku akan makan sepuasnya di toko Umar. Wah, iya kakak. Kalau Mio mau pergi liburan sajalah, karena kita sudah punya banyak uang. Iya, Baby Celin juga mau makan sepuasnya di toko Umar. Tapi kalian semua harus menabung ya, nanti kalian boros. Jadi kalian harus sisihkan untuk ditabung uangnya, Yuta. Oke Kak Sakura, yeay, kita sudah berhasil nih teman-teman. Kita sudah berhasil menemukan number block 1, 2, 3, 4, dan 5. Yeay. Halo teman-teman, ingat ya, jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Wah Mio, di sini banyak sekali emasnya. Sekarang kita sudah mendadak kaya.